Antara soalan yang banyak saya terima, cikgu, mata merit tu apa? Kalau anda perasan, bila buka sahaja semak syarat UPU, anda akan nampak di setiap program itu ada disediakan mata merit. Okey, mata merit ini ialah gabungan daripada markah akademik dan markah kokurikulum. 90% markah akademik dan 10% markah kokurikulum menjadikan mata merit. Mata merit ni boleh kita katakan dia macam ranking lah. Tak apa, nanti kita akan ceritakan kemudian. Sekarang ini, murid-murid sekalian, saya nak bercerita kepada anda, menggunakan keputusan peperiksaan percubaan anda, anda boleh tengok mata merit sama ada layak ataupun tidak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid sekalian, apa saya nak kongsikan kepada anda? Baik, sebelum ni saya ada bercerita kan tentang syarat am, syarat khas dan sebagainya. Kan, ada yang kata syarat minima dan macam-macam lagi. Baik, hari ini saya nak kongsikan kepada anda. Saya nak tunjukkan bukti bahawa kalau kita dapat sekurang-kurangnya minima, keputusan minima mengikut syarat yang ditetapkan, sebenarnya kebarangkalian untuk kita diterima masuk ke program yang kita nak tu sangat rendah. Jom saya buktikan kepada anda. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Saya harap anda semua terus setia, terus sihat, sejahtera dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan channel saya, Abdul Muiz Rusli. Kepada anda yang baru sahaja mengenali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, kita sambung balik cerita berkenaan dengan mata merit. Saya nak kongsikan kepada anda, murid-murid sekalian. Kita boleh katakan, kalau mata merit kita kurang daripada mata merit yang telah ditetapkan oleh untuk setiap program, kebarangkalian untuk kita diterima masuk sangat rendah. Jadi, bagaimana cara untuk kita dapatkan program itu? Pastikan mata merit kita melebihi daripada mata merit yang telah ditetapkan untuk setiap program itu. Contohnya, kalau macam katakan diploma pendidikan awal kanak-kanak lebih kurang dalam 80 lebih kalau tak silap saya, tetapi mata merit kita hanya sekadar 60 lebih, kebarangkalian untuk kita diterima masuk itu sangat rendah. Bukan kata tak dapat, sebab ada juga yang rendah daripada mata merit tapi diterima. Itu semua urusan UPU lah. Cuma saya nak kongsikan kepada anda, kebarangkalian tu sangat rendah. Jadi saya nak buktikan kepada anda, kita sama-sama kira bagaimana sekiranya kita dapat keputusan yang orang kata apa minima, adakah kita mampu untuk dapat keputusan ataupun program yang kita nak. Jom ikut saya macam biasa, kita buka dulu. Okey, seterusnya murid-murid yang saya kasih sekalian, kita buka laman web UPU. Okey, dekat laman web UPU ini kamu akan nampak e-panduan, kemudian dia ada kalkulator merit. Saya besarkan sikit. Okey, dia ada e-panduan dan kalkulator merit. Kita akan buka kedua-dua aplikasi ini. Okey, mula-mula kita buka kalkulator merit. Bila buka kalkulator merit, kita pilih lepasan apa? SPM, STPM, diploma dan sebagainya. Kita pilih SPM. Dan kita tengok pula kita ini aliran apa? Katakan kita aliran sastra, kita pilihlah aliran sastra. Okey, inilah kira mata merit SPM aliran sastra. Okey, jom kita tengok pula. Kita gunakan hanya sekadar orang kata apa, syarat minima untuk program, setiap program yang ditetapkan. Okey, sebagai contoh, kita buka e-panduan macam biasa. Kita buka syarat am khas program. Kita buka syarat am khas program, kita pilih SPM. Okey, carian, kita nak cari university IPTA, kemudian IPTA kita ambil, okey, kita ambil UPSI lah, sebab UPSI ni antara yang popular lah kan. Seterusnya kategori A, pilihan aliran semua. Okey, baik murid-murid sekalian, jom kita tengok bagaimana sekiranya kita dapat orang kata apa, keputusan yang minima, adakah kita mudah untuk dapat program yang kita nak. Okay, kita tengok dekat sini. Okey, diploma pendidikan awal kanak-kanak, Kampus Azlan Shah Perak. Dekat sini ada purata mata merit. Purata mata merit ni apa? Cuba kita klik kat sini. Okey, purata mata merit. Oh, dia tak keluar pula. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okey, purata mata merit adalah 85.34%. Okey, 85.34%. Kita lock situ. Okey, jom kita tengok pula syarat dia. Apa yang dia nak?
mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam mana-mana 5 mata pelajaran SPM. Apabila disebut mana-mana, bermaksud dia tak tetapkan. Pilihlah mana-mana 5 mata pelajaran terbaik kan yang kita dapat, itulah yang kita ambil kira, dan kemudian grade D dalam mata pelajaran berikut peringkat SPM, iaitu matematik dan bahasa Inggeris. Maksudnya, setidak-tidaknya kalau kamu nak mohon ke program ini, diploma pendidikan kanak-kanak ni, kamu kena ada 7 subjek. Jom kita kira. Okey, dia kata nak apa? 5 mata pelajaran SPM. Jom. Okey, bahasa Melayu. Dia kata apa? Kredit kan? Kredit maksudnya C. Okey, bahasa Melayu kita bubuh C. Okey. Matematik dia kata apa? Matematik sekurang-kurangnya grade D. Okey, kita bubuh matematik grade D. Okey, matematik grade D. Kemudian sains. Sains tu dia termasuk dalam mana-mana. Okey, kita pilih C. Okey, sejarah kita pilih C. Okey, ni tak ada, kita ambil pendidikan Islam. Kita ambil C juga. Okey, C. Okey, sekarang kira 1 2 1 2 3 4. Okey, tambah satu lagi. Satu lagi apa dia? Okey, katakan kita ambil apa ? Okey, ekonomi asas. Okay, kita ambil ekonomi asas sebab ekonomi asas ni pun termasuk mana-mana 5 mata pelajaran. Okay, kita pilih C. Dan tambah satu subjek lagi, apa dia? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris dia nak apa? Bahasa Inggeris dia nak D. Okey. Bahasa Inggeris D . Okey. Ini adalah merupakan orang kata apa? Syarat umum yang ditetapkan oleh UPSI untuk program diploma pendidikan awal kanak-kanak. 5 subjek mesti dapat C sekurang-kurangnya. 2 subjek mesti dapat D, iaitu matematik dan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok kalau kita dapat ni. Kan macam saya sebut, kita boleh mohon tapi belum tentu boleh dapat. Okey, baik. Jom. Okey, markah kurikulum. Markah kurikulum ni cikgu kamu bagilah. Cikgu kamu memang akan bagi. Nanti bila dapat borang sijil-sijil dan sebagainya, termasuk psikometrik dan macam-macam lagi, memang akan disediakanlah. Sekarang ini kita katakan kita bubuh jelah yang paling tinggi. Okey, katakan kita dapat 9.26. Yes, sekarang ni jom kita kira. Kita kira. Okey. Markah merit yang kita dapat ialah 34.43%. 34 ni tinggi ke rendah? Jawapan sangat-sangat-sangat-sangat rendah. Kita balik semula kepada syarat. Dia nak apa? 85.34. Bila 85.34 nak dibandingkan dengan mata merit kamu 34.43, adakah kamu akan diterima? Kebarangkalian untuk diterima tu memang tak. Memang tak diterima. Cikgu, saya dah ikut syarat minima yang telah ditetapkan. Dia nak 5C dan 2D. Saya dah dapat. Murid-murid sekalian, inilah yang saya katakan. Bila cukup syarat, kamu boleh mohon tapi belum tentu boleh dapat. Nampak tak? Boleh mohon tapi belum tentu boleh dapat. Sekali ini murid-murid sekalian, saya dah tunjukkan bukti kepada anda. Walaupun kamu dapat minima, syarat minima, memenuhi syarat minima yang telah ditetapkan, tapi kamu belum tentu boleh dapat apa yang kamu mohon. Sebab apa? Sebab mereka juga akan melihat kepada mata merit. Kamu boleh kira mata merit kamu sendiri, kan? Tadi 34.43 dan 85.34. Nampak tak? Memang taklah, kan? Jadi murid-murid sekalian, gunakan keputusan peperiksaan percubaan anda untuk anda kira mata merit anda, dan anda cuba tengok program yang anda minat tu agak-agak dapat ke tidak. Menggunakan mata merit keputusan percubaan tu, agak-agak dapat ke tidak. Kalau tak dapat, yes, mulakan sekarang untuk berubah. Katakan, tadi dia kata apa? 5C. Okey, 5C ni, 5 subjek ni, cuba naikkan setidak-tidaknya 5B untuk SPM. Kalau dapat 5A, itu lebih baik, kan? Sama juga dengan grade D, matematik dan bahasa Inggeris. Kalau boleh, cuba naikkan, dapat kredit dan sebagainya. Jadi, murid-murid sekalian, gunakan kemudahan yang ada di laman web rasmi UPU ini untuk anda pasang target anda supaya anda boleh ubah. Sempat lagi ni, dalam 2 bulan lagi, sempat lagi untuk anda ubah keputusan percubaan anda itu kepada yang lebih baik. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak yang sudah menonton. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.